Assalamualaikum everyone. Welcome back kepada Papers Please. Yes, aku tahu dah 2 bulan aku tak buat series ni, dan aku nak cakap minta maaf sangat-sangat pasal aku tak buat, tapi aku terlalu busy. Sekarang sebelum ni aku ada record juga untuk hari 19 dan 20. Sayangnya recording tu rosak dan aku kena buat balik episod tu lah. So ni kita buat balik lah, senang cerita. So kita akan pergi ke episod hari ke 19. Dan macam aku cakap, daripada sebelum lo puasa aku record game ni, aku dah tak ingat sangat-sangat dah. Hopefully aku still boleh main lagi, and hopefully korang still enjoy dengan series ni. Maaf. Okay. Inspector Import rejects all immigrants goods from Alaska. Authorized requirement from the Ministry of Trade. The Ministry of Administration with react to this violation. Deny all traveller to import. Okay. Deny or import je. Import je kita halau dia. Import je kita halau. Okay. Ni ada orang jahat kan? Ada criminal sekarang ni. So macam aku cakap, aku dah tak ingat lagi. Ni semua based on memory je. Hopefully kita buat benda yang sama. Okay. Usually kita ada. Yes. Okay. Aku macam dah ingat sikit lah. Okay. Usually first akan jadi Satu tutorial. Import. Usually dah biasa lah, awal-awal mesti macam ni tutorial sebenarnya kalau buat. No, kena ada reason ke? Aku dah okay, ada reason sekarang. Aku dah lupa. Wah, aku serius tak ingat tu. Siri. Okay. Shit, aku dah 2 bulan aku tak main. Aku dah tak ingat sangat. Okay, betul. Kita buat betul-betul. Tumbuh satu. Ingat, kena ada reason lepas ni. And kalau korang rasa macam suara aku sedikit lain, ni disebabkan episod ini dan episod-episod selepas ini akan disponsorkan oleh League of Borak, satu podcast yang aku buat dengan kawan-kawan aku supaya kita boleh borak pasal League of Legend couple days. So that's why aku dengan suara aku macam no problem lah. Macam mana tahu dapat lagi handsome. Nope. Tak handsome? Okay, tak apa. So blah. So aku masih belajar lagi macam nak pakai ni. So ada juga kelebihan kekurangan yang aku akan hadapi. Ada benda yang aku kena adjust balik supaya suara bagi lagi sedap. Dapat satu, tak apa, aku tak kisah lagi. Tak kan? Okay, good. So lepas ni kalau ada apa-apa, mesti kalau ada reason. Kalau korang nak tahu apa yang aku dapat, apa item aku dapat, kau boleh tengok kat aku punya live stream supaya supaya kau tahu apa aku dapat. Apa dia tak ada, dia nak apa tadi? I work permit. Hello, you from the screen. I work with your father for 5 years. You such a little brat. Okay. Oh, asas ke tak ya? Okay. Sebelum tu check jap. Okay, mungkin okay. Selamat. Okay. Nama. Okay. Berat, ketinggian. Usually berat aku tak klik pasal aku boleh nampak. Itu yang aku ingat sikit-sikit lah. Date of birth. Okay, expired date. Okay. Alamak, aku dah tak ingat. Apa kena check kat kau? Document entry permit. No, bukan. Basic rules, bukan. Document ID. Okay, ni kot. Okay, ni. Okay, semua okay. Aku rasa tu je kalau untuk Astaz kan. Hopefully tak salah. Aku tak nak do citation. Okay, thank you. Alright, next please. Yes, tak ada masalah. Muka aku risau jadi takut ada masalah. Hello, papers please. Work permit. Okay, food service. Job here. Stay forever. Wait, cakap stay forever. Tapi saya cakap 6 months. Sampai aku perasan half. Okay. Usually aku akan terus campak dia, tapi sekarang aku rasa pasal aku dah ada 2 citation, aku tak apa-apa ni sangat. Okay, sekarang kita check dulu berat dia, semua okay, ketinggian dia. Tengok pula. Aku akan cuba habiskan game ni. Banyak kali aku cakap, tapi aku macam rindu lah. Rindu gila. Aku nampak je ikon game ni kat desktop aku kan. Macam bila aku nak record. Aku tak sempat je nak record until ni dengan ni lah kot. Okay,
So work pass semua dah kena. Kita tengok dokumen work pass. Okay, semua cantik. Dokumen entry permit. Surprisingly aku masih ingat lah benda yang aku kena buat. Banyak juga pasal aku ingat aku dah lupa langsung. Aku rasa macam nak kena main, main episode 1 balik, main day 1 balik, pasal aku nak belajar balik. Republica map, Republica Winston. Rasa semua okay, tak ada masalah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan buat silap aku. Thank you so much. Please jangan lepas attention pasal aku risau kau ada buat. Yes, kau ada buat salah. No, non-matching photo. Shit, aku tak perasan. Aduh, aku tak perasan langsung. Damn it. Okay, so non-matching photo. Photo. Fuck, lagi satu aku kena duit RM5. Kena. Okay, apa nak cakap? I move here forever. Okay, semua dah okay. Muka. Okay. Berat, ketinggian. Ada je aku buat silap. Serius, ada je. Immigrant, put a passport. Passport kat mana? Aku tak ingat. Expired date. Okay, rasa semua dah okay ni. Wavy hair. Muka. Aku nak check semua ni. Bukan daripada impor. Okay, bagus. Sekarang aku tengok nama kawasan tempat pula. Atagria. Okay, rasa ni dah okay. Rasa ni tak ada masalah. Aku rasa yang ni pun tak ada masalah. Kenapa tak ada shortcut untuk approve atau deny ya? Kalau ada kan best. Macam tap 1 ke atau tap 2. Tap 1 deny, tap 2 apa tu, tap 2 approve ke. Macam best juga. Okay, kau tak cukup satu barang. Well, citizen. Mana citizen? ID card. Okay, good. Kau jangan main-main. Ha? Kau pegang betul-betul. Kau beritahu aku betul-betul. Ada. Kasih terus. Jangan kasih keluar lambat. Date of birth. Berat ketinggian. Okay, so district. Seriously, aku rasa macam kalau ada satu lagi game yang nak sama macam ni tau. Tapi dia masih lagi dalam beta. So aku tak dapat nak main lagi lah. So aku rasa macam ya ke? Detain! Tak tahu apa-apa kan? Kita detain kau terus. So aku rasa macam tu lah. Ada game yang nak sama macam ni. Aku tu ada banyak kelas A YouTuber dia main Don't Touch the Button. Aku dah main game tu tapi aku tak record dia. So kalau korang nak juga aku record, aku akan record juga. Tapi aku rasa game tu aku dah main habis dah. Aku dah dapat semua achievement. Okay, Oberstein. Dia dah pergi Oberstein. Mustache. Aduh, kau mesti ada something ni. It's a sad story. Search. Menyusahkan betul lah. Come on lah. Kita masa aku dah habis tadi. Come on. Wait, nudity aku tak. Oops. Okay, so okay. Lagi sekali kita akan detainkan. It's drugs. Wow. Aku suka orang jujur. Nope. Sorry, aku tak boleh sekarang buat. Aku tak nak buat silap sekarang ni. Aku baru hari pertama. Aku nak buat kerja betul-betul. Aku perlukan sangat duit sekarang ni. Oh, shit. Ni orang terakhir ke? Yep, ni orang terakhir. So, ini kata ni memang aku dah Google pun memang dia terima juga orang yang last ni. So, bahaya. So, aku kena buat betul-betul juga. Sekarang, kita akan checkkan satu demi satu. Check. Tapi hari kita boleh buat santai sikit lah. Masalah tak ada orang. Okay, semua berjalan macam. Kau boleh pasport. Eh, wait what? Oh, oops. Itu ni. Okay. Berat ketinggian. Enter by. Expired date.
Rasa semua dia jalan dengan lancar. Berapa bulan? 3 bulan? Few months, okay. Aku rasa semua okay. Semua okay. Aku tak check dulu ni. Aku tak nak ada silap pula. Map jap. Aku dah letak dah. Aku dah approve dah. Okay, semua okay. Tak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. See you again tomorrow. Yes. Fuck. Salah. Hujung-hujung. Ada juga. Aduh. Dude, aku dah baki RM5 je doh. RM5 je. Aduh, what the fuck. Ah, shit. Aku dah buat silap. Damn, aku dah RM10 cukup ke ni? Ni lagi teruk daripada episod yang aku hilang sebelum ni. Shit. Okay, tahu tak? Kita buat lagi satu. Hopefully this will be okay. Taklah seteruk sangat. And aku dah dapat duit lebih sikit. Ada orang VIP datang. What? Wait, what? Oh, aku ingat yang ni anak kita, kasih anak kita crayon kan sebelum ni. So dia ada lukis. Oh, that's really sweet. Employers are now permitted to entry. Okay. The division authorized. Okay. The pay will be docked. Okay, at least your performance is not terrible. This is 20 citation. Sufficient. Now, all of us coming now. Approve her entry. She will be her. Oh, okay. Wait. Okay. She is Shia. Okay, jap. Aku kena tulis nama ni. Nanti aku lupa. Aku tak nak lupa. So, pasal yang ni aku kena biar dia lepas. Okay, so nama ni aku dah tulis. So kita boleh terus continue. Semua dah okay. Kita letak susun semua barang. Criminals semua kat sini. Nama kat sini. Kita letak sikit. Kunci tak atas. Aku rasa kunci aku letak sini lah. Oops. Kunci tak sini. And buku tak sini. Kalau kita cerita bawah susah tak? Ya, aku rasa tak susah. Aku letak bawah je. Okay, we are ready to go. Buka kedai. Bagi nampak cantik sikit. And next please. Okay, siapa orang pertama kita? So, papers please. Thank you so much. Kita buka jap. Immigrating. Understand. Okay. Immigrate forever lah. Mana ada immigrate untuk 2-3 hari je. Okay, kita check sesuatu. Aku tak nak buat silap lagi pasal duit aku RM310 ni. Petang aku. Ngantuk. Aku still rasa ngantuk lagi. So aku tahu yang game ni dah macam tak berapa famous sangat segala. Tapi aku memang still suka sangat. Masuk. Okay, fingerprint. Kasih aku. Kau melambatkan kerja aku. Okay, tak apa-apa. Sebenarnya kan tadi masa bunyi terkeluar, aku ingat aku dapat citation. Serius. Wait, what? Okay. Sip. Check data. Dia pula nama. So maksudnya dia memang betul-betul pakai high heels. Kenapa kau kena pakai high heels? Bukan ni semua kena sama ke? Kalau kau betul-betul kat US ni kan memang mampus kalau kena pelasah dah. Okay, kita pergi ke map pula. Dia pergi ke Obrostan kat atas. Skull. Okay, semua cantik. Ada lagi nak kena check? Aku rasa dah tak ada. Expired date, date of birth, forever. Semua expired date semua dah check. Muka sama. Yap, aku rasa ni cukup lah. Jangan tiba-tiba ada masalah. Jangan tiba-tiba. Aku dah kena ban dah sebelum ni. Oh, next please. Yes, tak ada masalah. Okay, good. Oh no, not you again. Okay. Nope. Aku tak nak ambil masuk campur dengan benda-benda ni pasal aku nak family aku selamat. Bukan aku seorang ke. Okay, let's go.
transit. Berapa lama? Couple of weeks. Okay. 14-2 weeks lah. Okay. Good. So, check one by one. Semua dah okay. Ketiga tadi aku rasa aku dah check muka. Oh my god, sebab aku perasan. Dah sebab aku perasan muka dia. Oh my god. Aku ingat tadi aku salah. Okay. Huyo. Hujung-hujung ke? Triple wait. Okay. Aku ingat serius aku tadi. Aku macam macam okay dia dah tengok. Macam okay dia semua ni. Ya aku boleh biar dia lepas ke. Lepas aku check gambar sebaik aku perasan. Okay. Tapi aku permit. Okay. Reason Deny. Okay, good. Kita dah lepaskan dua. So dua citation kita lepas. Boleh tak atas. Okay. Aku tak tahu yang ni. Work pass, diplomat entry. Oh man. Apa perlu aku buat dengan orang macam ni? Shit. Okay. No, bukan ini. Oh fuck. Ni bukan diplomatic oath dia. Dia bukan orang ni kan? ID bukan, entry permit bukan, ID supplement bukan, work pass pun bukan. Dia mana satu? Shit. Alamak. Audrey Bowen. Aku boleh cakap je lah banyak. Macam betul je. Shit. Aku tak tahu nak buat apa. Serius aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang aku perlu buat. Oh iya ke, dia macam biasa juga ke? Aku ingat dia macam ada something else yang aku kena buat. Fuck. Okay, tak apa. Belajar dari kesilapan. Itu dia perlu juga entry permit. Dia perlu juga entry permit. Okay, the immigrant forever. Dia cakap apa? I'll move there. Okay, so sekarang kena check apa dia biasa. Okay. Okay, cantik. Tinggal. Berat. Semua okay. Immigrant forever. Kau bukan perempak. Okay, kau bukan perempak. Female. Muka kau macam jantan. What? Are you serious? What? Dia tak botak pun. Okay. One last. Map. Republican. Boston. Okay. Saya tak ada masalah. Hopefully tak ada masalah juga. Aku still lagi. Okay. Visiting. Lama. Few weeks. Okay. So sekarang short white hair. Macam data. Something kita tak nak check. Muka kau tak macam orang jahat. Kau pun nampak macam muka orang baik je. Gangster tapi tak apa-apa baik sangat. Okay. Ketinggian semua okay. Passport aku dah check dulu. Aku dah tak ikut tempo. So aku dah lupa dah. Okay. Aku rasa semua dah okay. Kita checkkan kau punya map pula. Aku rasa dah okey ni. Serius aku rasa macam dah okey. Yukon City. Okay. Sebelum okey. Tak ada masalah. Please. Tak ada masalah. Yes, tak ada masalah. Terbaiklah, tak ada masalah. Huh, lega aku. Okay, dia ada work permit. Cantik. Tapi mana kau boleh supplementary? Yang ni. Okay. Okay. Good. So sekarang aku nak susun sikit. So sekarang kita tak sini.
Oh god, oh god, jangan. Okay, good. So kita save. Check one by one. Kita check pada passport. Aku rasa korang masih suka ke aku buat series ni? Pasal aku rasa macam game ni dah lama dah. Kalau korang nak lagi aku buat, tolong beritahu. Pasal aku rasa macam aku takut, aku takut korang dah bosan dengan game ni. Bukanlah cakap aku dah bosan, aku pasal aku nampak macam view dah macam episod pertama macam ramai orang tengok, patut episod seterusnya macam kurang sikit, kurang sikit, kurang sikit. Aku takut sampai ke series yang aku buat sekarang ni, pasal aku dah rehat untuk beberapa bulan, korang terus macam dah tak nak tengok je. Tak nak tengok sangat. So aku nak minta feedback dulu, feedback dulu, baru aku buat episod seterusnya, baru kita akan sambung lah. Kenapa gaya semua macam dah okay? Okay, so aku akan releasekan episod ni secepat mungkin supaya kita, aku dapat tahu korang suka tak suka series ni, boleh boleh sambung ke tak. Wah, yes, yang last kali tak ada apa-apa. Huh, ada satu citation tapi aku tak kena penalty. So aku lega dengan tu, aku lega sangat-sangat. 15. Okay, boleh lah, boleh lah 15. Tak adalah hebat sangat, tak adalah teruk sangat. Tapi aku macam tak perasan pula yang nama lelaki ni, nama yang professor, ketua ke? Dia ketua ke? Yang ketua kita kasih lah. So aku tak bayar apa-apa. Okay, dia timbul. Hanging's fine. Eh, apa dia ni? 20? Banyaknya benda tu. Dude, siapa yang tahu, kau boleh beritahu kat bawah. Apa dia tu sebenarnya? Well, tak apalah. Nanti kalau please beritahu aku kat bawah, kau nak tak aku sambung lagi Papers, Please, ataupun suruh aku buat series yang lain, pasal aku ada banyak lagi series yang aku nak cuba buat. And hopefully kau pun enjoy dengan series baru. Lagi sekali, check description kat bawah ada League of Borak. Kau boleh tengok League of Borak. Tolong support aku dengan member-member aku. Walaupun kau tak main League of Legends, just tengok video tu untuk dapatkan view, supaya aku boleh buat video lagi dan aku dapat equipment audio lagi cantik, supaya bagi korang lagi selesa dengan aku punya channel. So ingat, this episode is brought to you by League of Borak. And thank you guys so much for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.